Itu misi ayah udah selesai, berarti tinggal kalian. Oh, ini. Sini. Apa? Dim, ya? Ini. Apa? Katanya kemarin kalian kan mau ngecat itu apa? Rumah pohon. Oh iya. Rumah pohonnya udah tak kasih ayah tambahan lagi kan. Oh, tambahan apa? Ya tambahan. Kemarin kan kasih MMT, ya. Sekarang oh, iya. kasih triplek sama ayah. Oh, jadi triplekin. Nah, lihat sekarang okay. Tinggal kalian ngecatnya. Oh, okay, itu catnya. Itu catnya kemarin katanya suruh beliin cat itu boleh. Oke. Okay. Oh. Nah. Nah. Wis, oke. Okay. Udah ya? Nih. Okay. Sekarang ganti-ganti sih. Iya, 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 tenang istirahat, aja. Istirahat ya. Oke okay, ya. Oke okay, ya, okay. Tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, oke teman-teman, karena ini menuju lebaran, iya. Jadi kita mempercantik rumah pohon oh, kita. Oh iya, biar kalau di sawang orang tuh itu ya kayak bagus gitu ya. Ya apalagi ini kan deket sini, Dim. Oh iya. Loh kok, oh ininya ditutup juga kayak ininya. Mana? Ininya, ditutup rapat. Oh ya jelas, toh Dim. Berarti ini kita ngecatnya yang sini tuh apa? Semuanya? Iya semuanya. Oke, Aduh, yang ini susah banget, Dim. Ini udah, Kak. Aku kebak cat kabeh. Gak apa-apa, Kak. Ya terus ini kita ngecatnya gimana ini? Polanya. Kak, kita harus pakai andang dulu, kan nanti aku belum bisa mikir. Lah, ya sana kamu cari. Oke, bentar. Aku gak kuat, toh, Kak, ngangkatnya. Yaudah, bentar, tak ambilin. Oke, sana. Ya, kamu sambil mikirin nanti pola catnya gimana. Oke. Seng tenanan, lu. Iya. Mas, ini dikasih warna biru bagus ini. Ini Dim. Oke. Lah, udah mulai ngecat aja? Udah, Kak. Wah, catmu kurang rapi itu kalau gitu. Ayo, ini pakai ini dulu, Kak. Nah, terus aku ngecat yang mana? Kamu ngecat yang sana. Yang sana mana? Yang depannya. Oh, depan. Oke. Berarti ini kayak kita nanti malam masih bisa lek-lekan di sini, Dim. Iya, Kak, ya, Kak. Lelekan terakhir. Aku ngecat sini aja dulu, Kak. Yang situ, mana? Yang bawah angel, Kak. Ya berarti aku, aduh, hati-hati toh, Dim. Ini loh, wah mataku kena cat semua. Apa aku yang ngecat sini aja, Dim? Ya, enggak apa-apa. Dim, Dimas. Apa? Coba lihat kamu ngecatnya kayak gimana? Iya. Kok catku kayak jelek banget ya? Bisa tebel gitu ya, Jim ya? Punya kayak tipis kok. Oh. Oke, bentar. A few moments later. Punya mudah, Dim. Bentar, ini kurang ini, Dak. Oke, ini punya aku udah selesai nih. Enak. Ya, kalau udah selesai gini kan, berarti tinggal nanti malam. Lah iya, ini udah. Iya, nanti malam gas ini, Dim. Oke. Bentar. Dim, apa? Katanya kamu kemarin dikasih Omerol itu. Apa itu? Drag. Iya. Oh. Sepeda. Sepeda drag. Nah, kan. Terus itu ditaruh di mana? Kok aku gak lihat sama sekali di sana? Aku sembunyiin, Kak. Kan pas itu kan. Akan balapan sama ayah kok ayah sampai menggis kan aku pakai motor drag. Ayah pakai sepeda. Wah kalau karang ayah udah tua Dim ya jelas menggis-menggis. Ya, ya. Coba sama aku. Iya nanti ya. Ya tapi aku lihat dragnya dulu. Oh iya teman-teman. Jadi ini ya teman-teman ya hasil cecetan kita. Ya ini punya kakak. Ini punya aku ya teman-teman. Ya ini sebelah sini sampai. Dari sini sampai. Sini. Iya jadi ini kita pakai konsep. Setengah-setengah tapi bersama. Oh, ya. Ya, ini punya Dimas setengah sana sama setengah sini. Kalau aku kanan belakang ya? Kanan sama belakang, kalau aku kiri sama depan teman-teman. Oh. Nah, jadi nanti malam ini kita bakal malaman di sini sambil pulamu asik ini. Iya, ini banget ini. Iya. Yaudah yuk Dim, aku mau lihat pit dragmu. Oh ayo. Yuk kita balap yuk. Yuk. Aku mewakili ayah. Pantesan, ternyata kamu umpetin di situ. Iya. Wih, ini fairingnya kayak fairing apa, Jim? Fairing ninja. Wis. Oh. Keren kan, Kak? Aku tambahin, ini
knalpotnya suaranya di sini. Wah, lah kok dijual terpisah, Dim? Enggak apa-apa, Kak. Ini kan buatanku sendiri, yang penting bisa bunyi, Kak. Iya, ya. Benar, ini aku coba ya, Dim, ya. Yeah. Yang katanya berat-berat itu bentar, tak coba nih toh. Wis. Enak gini di mantep yeah. Kok. Ini bisa kayak kalau lagi turunan itu loh. Ayo jadi balapan apa enggak? Ayo, tak okay. Tunggu sana ya. Huya! Kita ambil drag dulu ya, Kak. Oke, siap. Aku tunggu atas ya, Dim, ya. Iya. Mana katanya berat. Tapi emoh juga ini. Kok jadinya gini? Oh, masih bisa lah ya. Oke teman-teman, hitung ya. 1, 2, 3. Sampai rantainya lepas. Masa? Ayo ini loh. Ayo ini pegangin sebentar, Pak. Enggak. Padahal ini kelihatannya tuh enteng, tapi kok mungkin ewah ya, Dim, ya. Lah kan iya, kaki tinggi banget. Ini loh, Kak, akhirnya kekecilan yang depan. Iya, mungkin karena itu ya. Iya, dan memang. Mungkin masalahnya tuh karena ewah ini loh, Dim. Kayu kan sampai sini. Kalau mungkin bisa setinggi ini kan enak. Iya, memang, Kak. Tapi enggak apa-apa lah. Jelas kamu bisa menang, tas dulu. Oke. Iya. Mungkin aku terlalu ngeremehin kamu. Kak, kamu suka sepeda ini apa enggak? Ya suka, Dim, enak. Selain aku punya motor, kan aku juga punya sepeda, bisa olahraga. Oh iya ya. Kalau motor kan cuma ngelatih tangan gini. Tapi kalau sepeda kan bisa kaki juga. Kak, aku punya ide. Ide apa? Tawa. Kan kamu tahu sunat lagi aja. Lah. Biar nanti sama Om Irul tadi beliin sepeda lagi. Agak gitu konsepnya. Dim, apa? Kamu enak ini bisa digas. Tapi ya gak apa-apa sih, ini sebagai aku olahraga ya. Iya. Gimana kalau kita nunggu di rumah Bon aja sambil iya. Buka? Pak, hah? Nunggu buka. Oh, iya, sambil nunggu buka. Ini soalnya ini, Dim. Agar ini udah sore tapi panas banget. Iya. Yaudah, kita pulang aja. Dim, apa? Dim. Apa? Yuk ke rumah Bon, yuk sambil balapan ulang. Ayo, siapa takut? Gas. Gak curang. Ini sepedanya saking capeknya, ini aku juga ikut capek. Yaudah lah, mumpung gak capek di tempat yang datar. Aku ke rumah pohon lah. Kakak lambat. Badi, akhirnya. Tunggu di sini. Sambil tidur. Oke. Tidur sambil apa-apa. Bala itu dimasuk di rumah pohon. Samperin lah. Oh, itu dia. Enak banget kamu, Dim. Aku udah nunggu lama, Kak, sambil tiduran. Ya, bentar. Aku juga mau ikut layah-layah. Kok lama? Kamu gak tahu, Dim, perjuanganku ngetut ke kamu. Gimana? Capek banget. Nah, sini aja. Asik santai nih. Iya. Teman-teman. Menurut teman-teman, gimana itu, teman-teman? Kenal podcast temanku ini, teman-teman. Nah, ini ya, teman-teman. Kenal podcast temanku.
Ini dia. Kenalpot kartu sampai kayak gini. Lah ini ya teman-teman, menurut teman-teman gimana? Ini kenalpotnya di sini tapi suaranya di situ. Dijual terpisah. Ya Dim, itu kenalpotnya unik teman-teman soalnya. Ini di cuma di tali tes ini. Talitis. Ini kenal suaranya dipisah. Oh iya teman-teman, ini kan sepedanya kan walau bodinya ini cungkring, ramping. Tapi ini berat banget ya. Gimana caranya biar ini enggak kerasa berat dan bikin capek? Teman-teman ada saran atau enggak? Sebenarnya tahu enggak? Ini yang kiri ini diganti yang lebih besar. Iya sih, memang gitu, tapi ini di sisi lain juga agak ewoh, Dim. Kan kamu kan anak besar, aku kan anak kecil. Oh iya. Aku tahu, Dim. Apa? Apa kasih mesin lagi aja? Loh, jangan, Kak. Drag-mu yang kedua. Ya, besok aja lah, Kak. Tanya ayah aja. Tanyanya besok? Iya. Yaudah lah, mending kita langsung pulang aja, yuk. Nggak usah, kita ini nunggu buka di sini aja. Oh, iya. Yaudah, yuk. Yuk. Oh, teman-teman. Kita mau istirahat dulu ya, teman-teman. Iya, teman-teman. Yang mau, sini main. Iya, teman-teman. Mampir ke rumah pohon kita. Oke, terima kasih, dan dadah. Iya, teman-teman. Kita mau istirahat dulu.